Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami ingin menjelaskan tentang media sosial dan perikanan dengan prestasi yaitu membuat akun Facebook. Di sini yang kami buat ada toko roti. Dan untuk kelompoknya beranggotakan yang pertama sendiri yaitu Polresna Bayu Pratama. Yang kedua itu Ilham Nur Ramdhani, dan yang terakhir adalah Ari Alivio. Dan selamat menyaksikan. Di sini terdapat menu login pada website Facebook. Di sini ada beberapa tombol, ada beberapa kolom, yaitu pertama itu email, password, login, lupa password, dan buat akun. Dan di sini kita akan membuat akun. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengklik create new account. Selanjutnya ada beberapa kolom, yang pertama itu first name, terus surname, mobile number or email address, ini password, setelah itu date of, dan selanjutnya adalah gender. Untuk nama kita masukkan Castle in Sky, dan untuk email itu kami rahasiakan agar menjaga kerahasiaan kami. Untuk selanjutnya, masukkan password. Dan untuk tanggal itu pada 11 Maret 2022, dan untuk gender pria atau male. Sign up untuk pada menu Do you already have Facebook account? Kita mau pilih new create new account. Nah, pada menu kode registrasi kita menunggu pesan dari email masuk dan masukkan kodenya. Nah, ini untuk kode yang dimasukkan. Lalu klik continue. Nah, ini untuk tampilan menu akunnya sudah terdaftar. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Nah, untuk memilih profil kita mengklik profil kita. Castle in the Sky yang ada di sebelah kiri atas. Lalu ini tampilan pada menu profil. Nah, selanjutnya kita upload foto profil. Nah, untuk foto profil yang kami miliki seperti ini. Dan selanjutnya di atasnya itu terdapat kolom deskripsi. Nah, ini untuk deskripsi dari akun Facebook kami. Jadi kita save. Nah, akan jadi seperti itu. Untuk dari bawah ke bawah juga jadi tweaked berubah sesuai dengan profil yang kita upload tadi. Selanjutnya kita akan membeli tampilan background. Nah, di sini kita membeli background roti yang roti yang sudah dimasak ya. Selanjutnya kita akan membuat fanpage pada akun Facebook kami. Nama itu adalah kita pilih Mark. Kita pilih page pada menu Facebook. Selanjutnya kita create new page. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama itu page name. Ya, selanjutnya kategori, dan selanjutnya bio. Nah, untuk itu, untuk kami topik. Untuk kategori, kita ada roti, bakery, food delivery service, dan food delivery service. Untuk bio-nya, kita menjual segala macam, roti kue, dan untuk pembelajar bisa melalui PO atau pre-order.
Oke, di sini untuk beberapa pilihan ada website, email address. Nah, tadi email udah diisi. Telepon. Artinya adalah untuk lokasi di Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, postcode 5151. Satu dua tiga dua puluh. Oke, untuk jam North available. Untuk action button di next dulu. Next, next. Oke, dan. Nah. Ini hasil fanpage yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nur Ramdhani dengan NIM 211250349 ingin mengerjakan ulangan tengah semester berkelompok, yaitu dengan membuat tutorial Facebook Ads. Langsung saja. Di sini dipastikan untuk sudah login dan sudah memiliki akun. Dan langsung aja kita pilih ke menu di atas ini dan langsung memilih menu iklan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya memilih tujuan kampanyenya itu awareness. Langsung aja klik lanjut. Setelah itu, di sini ada nama kampanye, ada kategori iklan khusus, dan detail kampanye. Ini di sini teman-teman bisa atur ya dari nama kampanyenya apa, detail kampanyenya apa, dan seterusnya. Pokoknya sesuaiin lah sama kebutuhan teman-teman. Lalu untuk ngeset iklannya itu kita langsung aja ke kiri atas ini, set iklan awareness baru. Lalu kita pilih nih halaman mana yang ingin kita iklankan. Lalu nah di bawah ini ada anggaran. Saya memasukkan anggaran sebesar 20.000. Nah, di sini juga sesuai kebutuhan teman-teman ya, berapa sesuai budget teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Budget teman-teman berapa? Lalu di sini juga ada semacam filter gitu dari umur, jenis kelamin, dan penargetan terinci. Ini buat tentuin target iklan kita itu sebenarnya untuk siapa. Jadi di sini juga teman-teman bisa ngatur nih. Dari mulai umurnya, jenis kelaminnya bisa teman-teman atur, jadi sesuaiin juga dengan kebutuhan kan teman-teman. Jadi setelah teman-teman udah ngatur, udah selesai, langsung ke menu berikutnya. Nah, di menu ini itu kita harus mengupload gambar. Untuk apa? Untuk sebagai apa ya, sebagai, nah, gambar ini sebagai iklan yang ingin ditampilkan gitu. Dan di sebelah kanan ini ada apa ya, ada bagaimana nanti ketika iklan kita sudah ditampilkan oleh Facebook. Nah, itu pratinjaunya ada atau previewnya itu seperti ini di sebelah kanan. Ini preview iklannya nanti ketika udah ditampilkan atau udah diaktifkan gitu. Lalu langsung terbitkan aja. Nah, ini udah selesai. Setelah udah selesai, nah di sini nggak langsung aktif ya teman-teman iklannya, jadi harus menunggu dulu diproses oleh Google-nya. Mungkin sekitar 1 kali 24 jam ya. Nah, di sini iklan Facebook saya sudah aktif.
Tadi nggak terlalu lama sih, cuma beberapa jam aja. Tapi ini nggak tentu ya, tergantung dari Facebooknya itu memprosesnya berapa lama. Mungkin ada yang sejam, ada yang 2 jam, atau mungkin juga ada yang sehari. Jadi ini tergantung, nggak tentu. Jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini yang pertama kita boost post terlebih dahulu ya. Lalu kita tunggu, ada di sini ada goalnya. Di sini kita tunggu ada profile visitnya. Lalu ini definite audience-nya adalah umur audience-nya dan lokasi audience-nya. Lalu di sini ada budget dan durasi yang mau kita tentukan. Berapa ini satu hari aja dan budgetnya mungkin kita hanya 15.000 17.000. Nah, di sini ada estimasi biayanya. Itu sekitar 17 ribuan. Ya, dan di sini kita bayar metodenya untuk saya sendiri melalui GoPay. Dan ini juga akunnya juga harus sudah switch ke profesional dan ininya juga kita harus membuat postingan. Oke, di sini kita lanjut ke tautannya. Nah, di sini sudah sukses ditambahkan deposit. Ya, lalu ditekan saja yang boost postnya ya. Ini nah ini untuk menyetujui agreements dan terms yang disediakan oleh ini polisi yang dia dari IG, lalu kita sedikit tekan boost post lagi saja. Nah, ya, boost post sudah berhasil dilakukan.